Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini datang lagi ya barang-barang dari Indonesia. Ini ada rambutan, tuh ya. Rambutannya berbulu pokoknya nama ini itu ya. Manis. Luarnya berbulu, dalamnya mulus. Ya, ada jengkol, pete ini tuh. Petenya masih segar-segar karena ini baru datang barusan ya. Satunya 5 real saja. Nah, untuk rambutan ini di sini harganya berapa ini? Oh, karena baru datang ini belum dikasih harga. Ya, kampulus ada. Lisa sa? Dari ini 20 antara 15-an. Belum dikasih harga karena baru datang. Ini kelengkeng 15 real ya. Kunyit tuh, kunyit nanti ini dikemas ya. Kalau kunyit dikemas ada yang 5 realan satu kantongnya. Karena jarang yang beli kiloan gitu. Kalau kunyit ya kadang ada yang beli satu bungkus, dua bungkus. Nah ini lihat masih segar-segar ini juga ya teman-teman. Sayur asem, tangkil kalau saya ini namanya. Kalau di bahasa Indonesia apa? Ah, itulah pokok nama. Ini satu kisnya berapa? Belinjo. Nah, itu berapa ini satu kis? 15 real. Lenca nanti dikemas ada jengkol. Ya. Pokok nama yang ada di Jeddah itu gak usah kebingungan cari makanan Indonesia. Segala ada ya, serba ada. Mulai dari kangkung, bayam, nah itu sayur-sayuran. Dan ada juga ikan asin mah udah pasti ya, ikan asin. Tah anu batuk di luarnya. Ini singkong, kalau singkong ini di Jeddah juga banyak ya kalau singkong. Daun jeruk juga ada tuh. Tuh nanti dikemas lagi ya. Harganya satu kisnya itu 5 real lah, nanti dikemas lagi yang kecil. Ini ada jambu, kedong-dongnya ini masih, waduh, mulus-mulus pokok nama ini, teman-teman. Cabe juga, cabe asli Indonesia ini mah. Nanti dikemas seperti ini nih, tuh ya, 5 realan satu kis, murah meriah pokok nama. Kangkung, jagung, sabar aja jagung. Hah? 8 real satu kilo. Ini juga udah ditata rapi. Pokoknya silahkan yang ada di Jeddah khususnya yang mau ke warung toko baru ini ya. Maksudnya namanya ya toko baru tapi tokonya udah lama. Ada di Suk Mahmud Said di depan Sultan ini. Suk Mahmud Said Bundaran Sepeda. Ayo ngabarungkus, ngabarungkus, ayo. Oh, Yuma udah mau pulang ya, jam segini. Udah tinggal pulang. Mas menang sabengkotan ewang, belanja kangkung, segala-gala pokoknya. Mas. Rame yang kolong kaya
Ada yang borong emas 1 kilo, 2 kilo, 1 on, 2 on ya. Ini pasar semakin rame nih. Masya Allah. Bentar lagi ada diskonan. Nah, sekarang habis maghrib ya, tuh udah mulai yang ngeborong jagung 1 kilo. Eta bungali dina titik nama lonca tuh. Lonca ngarorak itu ayah lonca karolot meuli eta daun sampu tuh gala-gala. Petena beli gak? Hah? Enggak, yang enggak mau yang bau-bau. Iya, kadieu, murah-murah ada peti, ada jengkol, ayo, ada kelengkeng, ada rambutan, jambu, kedondong. Murah. Di pasar Mahmud Said, ayo, di Jogja. Yuk, mari, murah-murah hari ini datang semua barang semua datang, yuk. Iya, itu di Baruang. Kedonton, jambu, ayo. Di situ juga ambil video, saya kerja, nggak kerja. Ayo dipilih silahkan ya, yang mau beli sayur mayur cabe ada ya, mangga ada, kedongdong ada, tuh jambu ada, tuh segala ada pokoknya mah di Arab Saudi deh ya. Tuh, ada yang sekantong 2 kantong, silahkan belanja ya di depan Sultan ini nih. Sekarang kita lanjut lagi vlognya, jam 10 malam. Udah mulai berdatangan lagi yang mau makan, minum dan segala-gala. Tuh, ini habis belanja dari Alam Taufir ya. Tuh, segemolan ewang pokoknya mah. Segemolan ewang. Ayang naon atuh? Ayang baso. Hah? Sok atuh rek baso naon, rek baso iga, rek baso rusuk, baso tulang, baso tulang taleng, baso biasa tuh guys. Oke, tilu. Campur. Anu dua campur, izin tong. Ya. Enggak mau baso iga ini. Baso iga mual. Sekarang sudah mulai sepi ya tuh. Parkiran udah mulai kosong. Di dalam juga udah bubar barusan ya. Tapi biasanya sebentar lagi pada datang lagi nih. Jam 12 terakhiran. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa bagi yang belum berlangganan silakan subscribe dulu biar saya makin semangat untuk membuat video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada bernuk Arab.